I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. Oke, selamat siang semuanya. Nah, hari ini saya ingin mereview sebuah, apa ya, sebuah gadget ya, action cam, yang mungkin teman-teman udah gak asing lagi. Saya beli dari ini dia, Berisom Indonesia, dari Tokopedia, sudah sampai barusan. Oke, saya buka dulu kamera apa ini di dalamnya. Mari kita buka sama-sama. Packingannya bagus dan saya senang sekali ngeliatnya. Kita buka sama-sama. Oh, guys, agak pelan. Oke, kawas apa itu? Nah, ini dia. Dapat kaos, ini dia produknya. Mikro. Dulu lumayan. Dapat kaos, bisa buat dipakai. Apa dapatnya nih? Oh, dapat 3-way. Ya, monopod 3-way. Bisa kita pakai. Hasilnya. Dan ya, sama lah seperti yang di review banyakan orang. Terus dapat tas. Tasnya juga cukup keren. Ini dapat ini 16GB dari SanDisk, satu paketan sepertinya, sama charger bawaannya. Ini charger ekstra nih, dan baru. Lihat. Oh iya, dapat charger tambahan dan baterai tambahan. Baterai tambahannya ini 1000 mAh. Dan charger biasa. Ini teman-teman udah banyak yang review seperti ini. Nah, ini dia nih, saya bikin nih unitnya. Mari kita lihat sama-sama. Kita bongkar lagi. Packingannya bagus dan cepat banget gerakannya. Sudah sampai di saya posisi di Lampung Selatan. Ini pembelian dari Berisom di Jakarta ya. Tapi ini sudah sampai. Oke guys, kita buka pelan-pelan. Ini memang produk lebih lama sih, yang barunya sebenarnya Bipro Alpha Edition Mark 3. Ya, kalau ini Bipro Alpha Edition 2, Mark 2. Ya, jadi ya, nanti saya akan hari ini saya akan jelaskan kenapa saya beli kamera ini. Kenapa nggak yang lain? Ternyata double lagi guys. Packingannya. Kenapa? Jadi karena ya kita saat ini lah. Oh, sama-sama kita buka dulu. Oh, ini packingannya. Kita buka sama-sama. Ini unitnya masih dalam bubble wrap nya ternyata double. Ternyata memang bagus sekali ini. Kamera Brica Bipro Alpha Edition, Bipro 5 Alpha Edition Mark 2. 2S ya, ada 2S-nya nih. 2S-nya software-nya ada di sini penjelasannya. Sensornya menurut penjelasan ini ada dari 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Video sampai 4K sampai 27K, foto, lensa, screen dan sebagainya ada penjelasannya. Teman-teman, smart buyer ya. Kalau kenapa saya ambil ini, maka kenapa judulnya saya buat 5 alasan kenapa saya membeli ini. Menurut saya ini menjadi dasar saya kenapa beli ini dan nggak beli yang lain. Yang pertama adalah ini adalah action cam yang value for money. Artinya ya, dengan uang
segitu kita bisa mendapatkan paketan yang begitu lengkap seperti ini, lengkap dengan aksesorisnya di dalamnya nih, seperti yang banyak direview oleh YouTuber yang lain gitu, banyak banget dalamnya dan sudah lengkap, tinggal pakai gitu ya, sehingga nggak perlu beli ini, nggak perlu beli itu gitu, dibanding dengan produk lain. Saya nggak akan comparing tentang teknologinya, karena jelaslah ada uang, ada kualitas gitu, tetapi saya hanya meyakini bahwa ini adalah produk yang perlu kita perlu menjadi pilihan ya, dibanding dengan produk-produk lain yang mungkin harganya dengan di level ini sudah harganya 2 jutaan ya, kita jangan ngomong GoPro ya, kita ngomong yang lain. Ini sudah di harga 2 jutaan, tapi ini harga, dengan harga kemarin saya beli Tokopedia itu dengan harga 1 jutaan lah ya. Ini sudah lengkap semuanya, karena tanggung ngambil yang harga di bawahnya tapi nggak ada aksesorisnya, saya pikir juga kurang pas juga saya ambil dengan harga ini, dan ini lengkap sekali. Yang kedua, ya dengan berbagai alasan kedua adalah sudah lengkap tadi dengan berbagai macam bonus-bonus yang ada, dapat kaos, dapat apa tripod, dapat hard case seperti ini sehingga nggak perlu pusing, kemudian dapat ekstra baterai dan chargernya gitu, sehingga tidak membuat kita pusing untuk beli aksesoris yang lainnya. Kemudian juga untuk versi ini, nah kita buka dulu. Nah, ini versinya, bentar ya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Tempatnya elegan banget sih memang. Kebayangkan berapa biaya produksinya dibanding seperti ini, ya. Coba kita lihat dulu, teman-teman. Apa aja dalam dapat dalam di dalamnya? Ya, ini ada seperti biasa. Ini ada user guide. Kemudian ini berbagai macam aksesoris yang segambreng begini, banyak sekali. Dan saya akan bicara soal unitnya tadi. Ya, ini sudah ada external mic-nya. Ya, sudah ada external mic-nya. Kemudian coba saya buka. Bentar ya. Oke. Nah, ini unitnya. Saya juga baru pegang kali ini. Ini adalah untuk teman-teman. Alasan yang berikutnya adalah sebagai seorang pemula yang baru mainan action cam, nggak salah kok kita beli Bipro ini, Bipro 5 Alpha Edition 2S ini. Yang pertama ya sudah seperti ini bentuknya, dan teman-teman sudah bisa menikmati berbagai macam fitur yang ada di dalamnya. Ini sudah ada LCD depan, kemudian lens sensor sudah dengan Sony Exmor. Dengan harga segini menurut saya sudah value for money gitu ya. Sehingga untuk pemula ya, menurut saya ini sangat worth it untuk dicoba dan nggak terlalu nguras kantong. Seandainya ada apa-apa, kualitas nggak bagus, kita mau apa ya, kita mau kasih ke teman atau jual ke teman gitu, itu bisa bisa nggak terlalu nyesek gitu ya. Kalau kita bicara produk lain ya janganlah, karena kita adanya produk ini, kita bahas produk ini dan kita nggak usah comparing dengan produk lain. Kemudian ya, selain untuk yang alasan keempat adalah ya tadi, bahwa sebagai seorang pemula yang mau belajar vlog dan sebagainya, ini sangat cukup, karena menurut saya ini udah sangat cukup. Walaupun banyak review suaranya kurang bagus, kemudian apa namanya external mic-nya juga katanya kurang bagus, cuman saya nggak tahu juga karena belum nyoba sendiri, maka nanti ya hasil videonya saya juga belum nyoba. Ini yang warna hitam kebetulan. Kemudian alasan berikutnya adalah yang kelima, ya sesuai kebutuhan. Ya karena saya butuhnya hanya untuk sepedaan, bukan motor vlog yang ada mesinnya sehingga suaranya nggak terlalu bising. Mudah-mudahan sih ya, saya nggak tahu besok saya coba buat sepedaan apakah hasilnya baik atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini sangat worth it banget untuk kita coba. Kemudian juga ya buat berenang juga, kebetulan karena saya menekuni triathlon, ya kita coba nanti untuk berenang, mungkin untuk lari, saya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, tapi mari kita coba sama-sama, karena ini produk, menurut saya produk udah cukup lama dan sudah banyak yang teman-teman yang punya juga, udah banyak yang review, tapi saya lebih fokus kepada alasan lah. Jadi kalau kita mau beli barang, beli ini ya sesuaikan aja dengan alasannya gitu loh, sesuaikan aja dengan kebutuhan, jangan dibalik-balik ya, antara kebutuhan, keinginan ya harus imbang lah, dan sesuai dengan kantong aja, budget kita berapa, target kita berapa. Lalu kalau hanya untuk belajar, untuk ini ya nanti kalau sudah mau expert, sudah mau profesional,
kita bisa tingkatkan ke yang lebih bagus lah, GoPro gitu ya, kalau sepedaan misalnya ke GoPro 7 ya, yang sudah ada GPS-nya itu, sehingga bisa memantau dan memperbaiki hasil kualitas videonya gitu ya. Ini guys yang saya sampaikan, dan berbagai macam aksesoris yang ada dengan kecepatan yang kecepatan pengiriman yang ada dari Berisem Indonesia, saya merasa ini worth it banget. Kameranya juga ini baru saya coba nih, nyala. Iya, kayak seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih, gambar saya kayak gini nih. Ya, not too bad lah. Baterainya kosong, di depan nih sudah ada indikatornya seperti ini. Sorry. Nah, ini dia fokusnya dapat. Ya, karena baterainya habis jadi perlu dicas dulu. Ini ada wifi-nya, saya pikir ini sangat worth it untuk kita coba gitu ya. Jika ada yang mau komentar, mau ini, silahkan share di kolom di bawah ini. Kemudian juga silahkan tolong klik channelnya, klik subscribe ya, dan tonton sampai habis, jangan di skip-skip gitu ya. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas ini kebermanfaatannya yang mau kita pakai ya. Semangat untuk sepedaan, semangat untuk olahraga, dan mudah-mudahan ini juga bisa merekam hal-hal yang mungkin penting yang bisa kita dokumentasikan. Oke, sementara itu aja teman-teman. Ini dari review tentang Bipro 5 Alpha Edition Mark 2. Mungkin nanti hasilnya dan sebagainya kita akan lihat sama-sama. Tapi yang tadi sudah berfungsi, dan ya mudah-mudahan ini berkah. Itu aja. Jadi kelima alasan ini saya membeli adalah, yang pertama adalah action cam value for money. Kedua adalah aksesoris yang lengkap tanpa kita keluar uang lagi untuk beli SD card, untuk beli apa aksesoris yang lainnya sudah sangat lengkap. Kemudian ada external mic-nya. Ini mungkin bisa kita modifikasi atau bagaimana nanti. Yang ketiga adalah action cam ini untuk ya menurut saya untuk belajar nge-vlog, untuk belajar bikin video di YouTube sudah sangat baik sekali. Bisa merekam gitu, dan hasil reviewnya di ini ya nilainya baik lah gitu ya, untuk di kelasnya gitu ya. Kemudian yang alasan yang kelima adalah sesuai kebutuhan ya, dimana kebutuhan ini menjadi dasar kita kenapa kita beli. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan tetap semangat ya untuk olahraganya, tetap jaga jarak. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan ya ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, sampai ketemu lagi. Nah. Till I get up, time is barely on our side.